Sebuah city car ringsek usai menabrak separator busway dan pengemudi ojek online di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol mengalami luka-luka akibat benturan keras. Petugas mengevakuasi sebuah city car yang melintang di badan jalan usai menabrak separator dan pengemudi ojol di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Kecelakaan disebabkan pengemudi city car tak mampu mengontrol laju kendaraan saat melaju kencang di jalan licin usai diguyur hujan. Kencangnya benturan membuat pengemudi ojol mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara city car ringsek parah di bagian depan. Apa? Nabrak apa mobilnya? Nabrak ke batas. Ini nanti, apa ada trotoar busway? Ada korban nggak, Pak? Korban satu, driver Mitra. Itu kenapa lukanya, Pak? Lukanya ada nyesek sama ini, ya memar juga sih. Tadi ada darah juga. Itu ojek online juga? Apa dong? Korban ojek online? Iya, bawa order, Pak. Dia cowok? Cowok sih. Sekarang dibawa kemana? PGC. PGC Cikini. Nah, kalau untuk pengemudi mobilnya tadi berapa orang, Bang? Kurang tahu saya. Langsung nanganin driver, Bang. Nanganin tadi. Oh iya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Keramat sempat mengalami kemacetan panjang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.